Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama Kak Zara. Kepakaran Kak Zara adalah membantu you all semua celik keuangan, celik pelaburan dan bersara dengan hartanah. Okay, Kak Zara, aktiviti seterusnya hari ini. Okay, nampak eh? Aktiviti memetik buah mulberry. Jangan salah sangka ini bukan di overseas tetapi di bumi Malaysia. Okay? Kita boleh create aktiviti yang tidak memerlukan kos yang tinggi untuk kita create happiness ke dalam untuk aktiviti anak-anak kita. Eh? Ini cost free. Okay, belakang rumah Kak Zara, mak Kak Zara ni ada pokok wakaf ni lah. Pokok wakaf kita panggil. Siapa-siapa boleh petik pokok mulberry ni. Buah mulberry ni. Buah ni penuh, kita tengah kutip eh. Ni antara, mana tunjuk buah mulberry? Ni antara hasil yang kita sedang petik lah. Kita nak tu. Buah mulberry kalau kita beli dekat dekat luar. Ya, mahal juga kan. Jadi kita kat sini kita petik dengan kos yang percuma. Alhamdulillah. Ni antara mana abang? Abang? Abang seronok tak seronok? Seronok. Mulberry. Buat dekat Spiderman. Okey. Ni antaranya. Jadi Kak Zara sebenarnya nak memberi inspirasi. Kalau boleh, kalau dulu Kak Zara pun tak macam ni. Kalau dulu kita balik kampung dulu, apa aktiviti yang dululah Kak Zara 10 tahun yang dulu, kita tak ada kesedaran. Kalau kita balik kita nak tidur aja. Jadi rugi kan? Rugi. Kita cuba create, buat perubahan dalam diri kita. Kalau kita balik, buat sesuatu yang bermakna. Biar kehadiran kita, kepulangan kita ke kampung memberi makna kepada mak dan ayah kita. Kalau ada mak Kak Zara, tak ada ayah, masih ada mak. Jadi kita create daripada bangun pagi tadi, bukan bermaksud bangun pukul 10, kita bangun awal-awal pagi, kita create aktiviti. Contohnya kita apa ni, ini kongsi eh? Ini maksudnya kita nak beri inspirasi, nak buat perubahan agar kehadiran kita tu bermakna. Percutian kita tu bermakna. Ya, nanti dah okey. Jadi percutian kita tu bermakna. Kita balik bukan kita balik nak tidur. Sampai rumah kita tidur je pukul 10 pagi baru bangun. Kalau boleh elakkan benda macam tu, bangun awal pagi. Kemas rumah, buat aktiviti, do something. Oh ya Allah, hebatnya. Okey. Jadi buat sesuatu. Buat perubahan dalam kehidupan kita agar kehadiran kita dirasai, kehadiran kita ditunggu oleh keluarga kita. Contoh kita kemas rumah, kita bersihkan rumah, kita masak, kita buat sesuatu yang menjadikan kita happy. Bukan bermaksud kita balik rumah kita bangun pukul 10. Kita nak bila balik kampung kita nak qada tidur kita. Ha, konon-kononnya bila masa kerja kan kita tak boleh berehat. Bila balik kampung kita tidur pukul 11 baru bangun. Kak Zara rasa tabiat-tabiat yang sebegini kita perlu buang. Kita perlu keluar, kita perlu buang daripada hidup kita. Kita perlu ubah. Yang mana? Inilah transformasi yang Kak Zara rasa kita kena ada aktiviti yang bermanfaat. Jadi rumah dah kemas. Tadi dah pergi sesi kereta api, dah pergi yalah bantu mak apa-apa yang patut, yang kita patut bantu mak, memudahkan, meringankan. Dah kita sekali-sekala balik. Jadi kita usaha untuk kita happykan mak kita, keluarga kita. Kita mudahkan urusan. Bukan bila kita balik kita diservis. Bila kita balik kampung kita servis keluarga kita. Kak Zara berharap sharing Kak Zara ni memberi inspirasi, sebab Kak Zara nak memberi inspirasi kepada orang di luar sana. Bukan bermaksud Kak Zara bagus, tetapi Kak Zara nak share sesuatu yang bermakna. Maksud dia, kita balik bukan kita nak dapatkan servis. Kita balik kampung, kita nak bagi servis kepada mak kita. Kita nak tengok apa benda kita boleh tolong mak kita. Nak sapu rumah, nak bersih rumah, nak susun perabot contoh. Okay? Tu Kak Zara dah buat dengan bantuan pembantu Kak Zara. Dan lepas ni sekarang kita sedang petik buah mulberry. Buah dia banyak. Kalau tak dipetik, buah ni akan gugur dan membazir. Dan kalau kita nak beli satu paket yang kecil tu RM10, RM20. Dan hari ni kita dapat
percuma. Kat sini kan. Jadi seronoklah, alhamdulillah. Kadang-kadang kalau kita tak melihat, benda ni, selalunya kita nak petik buah-buah ni, kita rasa kita nak pergi overseas saja. Dah kita tak nampak peluang ni, kita boleh create kegembiraan dengan kos yang percuma. Dan kat belakang ni, tengok eh, mak Kak Zara ni sangat, walaupun dia dah umur dah 80 tahun, tapi dia sangat minat berkebun eh. Tengok kat belakang ni ada, kat belakang ni kebun, ada tanah ni. Mak Kak Zara ni, dia... Bik, tolong ni. Mak Kak Zara ni kat sana, kat belakang ni ada kacang botol dan sebagainya. Ni orang dulu-dulu eh, dia sangat berjimat cermat, dia sangat menghargai dan dia tengok peluang-peluang yang ada. Mana tanah yang ada, dia akan bertanam. Inilah Mak Kak Zara. Boleh makan hasil lah. Ada pucuk ubi, ada buah betik, boleh buat jeruk mamang. Orang Kelantan jeruk mamang. Okay, Kak Zara harap sharing Kak Zara hari ni memberi inspirasi. Tengok balik, bila kita balik kampung, janganlah tidur. Janganlah baring, pukul 11 baru bangun. Bangun, bangkit awal-awal. Balik kampung, servis keluarga kita, servis mak kita. Buat sesuatu, beri khidmat kepada mak dan ayah kita dan keluarga kita di kampung. Apa lagi yang kita nak bagi di servis? Tengok, kadang-kadang mungkin mentol lampu padam. Kadang-kadang mungkin ada sarang labah-labah. Kadang-kadang mungkin ada juga yang kita perlu tolong. Sebab mak ayah kita perlukan pertolongan kita. Bila balik, bukan kita untuk kita tidur sebenarnya. Tu Kak Zara yang dululah balik rasa nak tidur. Tapi rasa ini tak bagus lah . Dan Kak Zara rasa benda ni perlu di-share dengan you all semua. Agar ada perubahan. Agar balik tidak menyusahkan orang lain. Dan memberi makna kepada orang yang, orang di kampung yang menunggu kita. Okay? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kak Zara berharap ia memberi inspirasi dan memberi makna. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.